Dari laman beliau Sungai Rambai Maga, dengan bangganya mempersembahkan Bintang Maga FM peringkat akhir 2014. Dengan barisan peserta Anda pada malam ini, dipersilakan peserta yang pertama, Nurdia binti Ngadiman. Peserta kita yang kedua pula, mempersilakan Hairul Idham Jamaluddin. Dipersilakan pula Nur Fadli Nizrati. Seterusnya Muhammad Khairul Aswad Jumaat. Dipersilakan pula Zalina binti Kasim. Peserta kita yang keenam, Muhammad Nazrul Azwanisa. Dipersilakan peserta yang ketujuh, Siti Nur Syazrin Syaharum. Dan peserta kita yang terakhir, Muhammad Sofi Muhammad. Kita terus bersama dengan barisan pengacara anda, DJ Mi dan DJ Jid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Melaka maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau Melaka. 752 tahun Melaka maju fasa kedua. Selamat datang dan juga selamat menonton Bintang Melaka FM peringkat akhir 2014. Kuranglah sorak dia. Kuranglah. Okay, lagi? Sekali lagi. Bintang Melaka FM peringkat akhir 2014. Sama juga. Sama. Abang-abang, terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada malam itu sama-sama untuk menyaksikan Bintang Melaka FM peringkat akhir 2014. Dan majlis juga mengalualukan kehadiran yang berhormat Datuk Wira Abdul Latif, Datuk Tambi Chi, Exco Penerangan Komunikasi Koperasi, mewakili yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka. Tepukan untuk Datuk Wira.
Yang berhormat Datuk Hassan Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, selaku tuan rumah kita, ini tepukan yang gemuruh, tuan-tuan dan puan. Seterusnya, yang berbahagia Dr. Nawiyah Cikla, mewakili Ketua Pengarah Piaran Malaysia dan juga pengarah program radio RTM Malaysia. Berbaju pink malam ni daripada jauh dah nampak. Itulah daripada jauh je. Seterusnya, bos kita lah. Ini dia pakai botai. Itu dia yang lama itu pengarah kami. Yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim Ismail, pengarah penyiaran Malaysia Melaka. Ya, tepukan. Tepukan. Dan juga berada di BBRB kita juga, Timbalan Pengarah Penyiaran Malaysia Melaka, Encik Zulkifli Muhammad juga berada bersama dengan kami juga pada malam ini. Tepuk tangan dan perempuan. Daripada semalam, sampai tidur sini, Amy. Sampai tidur sini. Ya ke? Nak tengok kita punya bintang ni. Betul-betul homestay, betul. Apapun semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan perempuan, temukan untuk anda semua, peminat-peminat dan pendengar-pendengar Radio Malaysia, Melaka FM. Ramai yang hadir, Jid. Ya, betul. Kat atas tanjak tu. Ada nampak tanjak tu? Mana? Tanjak tu. Aku pakai cermin hitam, tak nampak. Kat atas tanjak tu ramai orang sebenarnya. Okay. Tapi sebelum tu, kalau di negeri Melaka, dia ada pantun dia sendiri kan? Ini pantun Sungai Rambai, tuan-tuan dan perempuan. Kalau pantun Melaka, kapal dagang dari seberang, syarat muatan si kayu meranti. Dari jauh tuan-tuan datang, orang Melaka sedia menanti. Itu pantun Melaka. Tepuklah. Saya nak dengar dengan Sungai Rambai punya, Jid. Saya wakil dengar. YB. YB Hassan kita. Ini saya ambil tadi daripada dia. Betul. BP ya, BP. Bagi pihak. Sungai Rambai, Sungai Kesang, Sungai Mati, sempadan negeri. Kami ucapkan selamat datang. Kami sekampung sedia menanti. Betul, YB? YB betul, kan? Betul. Ada salah ke? Tak ada, Saya dah tanya dah semalam. Macam galeri warisan Dodang Sayang dan juga bersama dengan Daim. Bersama Daim. Apapun, kita nak mengenakan juri kita pada malam ini untuk sama-sama mengadili Bintang Melaka FM peringkat akhir 2014. Kita nak perkenalkan juri kita yang pertama di sebelah kiri sekarang. Orangnya comel. Dan mamantua dia orang Melaka. Orang Bukit Pulau. Sambil menyelam, minum air. Dia balik kampung sekali, dia kata. Balik kampung? Balik kampung sekali. Dan baru-baru ni, beliau ni ada 04 lah baju, buat baju. 04? Baju 04 lah. Melaka kan 04? Oh, IC dia. Kita berikan tepukan kepada Haiza Dadidu. Dadidu. Tu dia. Ada mic pada dia? Kita. Kak Haiza ada mic ke? Apa khabar Haiza? Baik, Alhamdulillah, Cik Amy. Cik Amy je ke? Ni Cik Jid. Cik Jid balik lah. Sabar. Balik rumah mam tua ke datang sini? Tak, ni direct from KL. Wah. Tinggal lah berimau tadi tu. Terima kasih kerana hadir, Haiza. Terima kasih, Amy. Seterusnya, kita bersama dengan... Kita seterusnya. Ini memang tema aku yang kehilangan Ayah Ilusi, tuan-tuan dan puan. Abang Ayah sibuk, Sibuk. Dia sibuk sekarang ni. Sosial. Beliau ni selalu cakap sosial. Dia pengetua. Pengetua. Dia ada trademark dia pengetua. Pengetua macam mana? Betul? Bang. Okey bang. Okey. Melaka ni tadi datang hujan okey Tak ada masalah? Tak ada masalah. Alhamdulillah bang. Juri baik bang. InsyaAllah. Baik-baik ya. Terima kasih. Terbukan untuk Ayah Ilusi, tuan-tuan dan puan. Selaku ketua juri kita. Ini kita bawakan khas untuk anda. Dia boleh, kalau boleh ketua juri kena bangun sikit. Kena pusing. Boleh? Music director, pengarah muzik. Tuan-tuan dan puan, berikan tepukan untuk Syah Shalem. Terima kasih. Cik Syah. Sihat Cik Syah? Sihat, alhamdulillah. Saya nak simpan kamu macam awak Cik Syah nanti Nanti awak bagi tu tip macam mana, kacang hijau ke apa ke? Tak ada. Tanam baju. Okey, kita berikan tepukan untuk ketiga juri-juri kita, tuan-tuan dan puan, untuk bersama kita pada malam ni. Baik, Cik. Okey, kita tak nak buang masa sebenarnya. Sebab sekarang ni kita nak teruskan dengan persembahan ataupun peserta kita yang pertama. Betul. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan dululah. Dia ni berusia 20 tahun. Oh, muda lagi tu. Muda lagi. Sama. Sama apa? Tak ada, sama orang lepas. Jamil dia memang macam ni. Minta maaf tuan-tuan puan-puan daripada dulu memang macam ni. Berasal dari Muar Johor Darul Ta'zim. Pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Muar Johor. Kerja sendiri. Kerja sini? Iyalah. Betul sejarah Bintang Melaka FM, dia merupakan peserta Bintang Melaka FM siri yang ke-6. Dengan lagu yang akan disampaikan, lagu yang pernah ataupun lagu wajib dengan tema rock Ella Sembilu. Dan seterusnya akan mendengarkan lagu Bebas. Yang pernah dipilihkan oleh Ramla Ram Keangkuhanmu.
Dan sebelum tu kita nak saksikan VT peserta kita yang pertama ini. Kita persilakan Nordiah binti Ngadiman. Silakan. Saya berasal daripada Muar. Saya akan membawakan dua buah lagu. Lagu pilihan saya, Keangkuhanmu, dan lagu wajib Seminggu. Jangan lupa saksikan saya selepas ini. Rock terbaik. Tidak, aku terbelenggu begini.